Jadi kami mau kalau bisa dihadap. Ini jam kerja. Ini jam kerja harus ada di kantor. Orang tua siswa yang berkuasa pada PPDB jalur prestasi ada di lantai 2. Kalau mereka minta bukan sama panitia PPDB, kita kami belum ada penjelasan sampai hari ini belum ada penjelasan. Dan kami bakal dioper-oper terus. Alasannya yang pertama orang dinas pada pusat. Tadi udah jumpa sama orang dinas si Isan. Dia bilang dia main Pak Dodi. Tapi sekarang kami belum ada jumpa Pak Dodi. Kami udah masuk tadi ke ruangan sama orang panitia. Kami suruh telepon, alasannya gak ada pulsa. Jadi gak bisa dihubungi. Itu udah di luar logika sebetulnya. Mungkin nama orang dinas di tingkat sampai sekarang masih setengah hari belum ada di kantor. Kita mau minta penjelasan, Pak. Karena kalau kita masuk ke SMA, saya sudah jumpa sama kepala sekolah SMA 7. Mereka minta surat penjelasan dari dinas. Dari dinas belum ada mengeluarkan surat. Kita dioper-oper udah 1 minggu lebih. Saya sampai berkorban waktu. Bang, ini anak abang, Bang. Adik saya. Adik itu kan jalur prestasi atau jalur prestasi? Yang menurut abang enggak adil gimana, Bang? Gini, Bang. Pertama kita daftar itu nomor NIS sudah terdaftar. Nah, tiba pengumuman NIS kita nggak terdaftar. Udah ditanya itu masalah gampang, bisa diurus. Minta aja sama kepala sekolah. Kita ada jumpa Pak hari Sabtu malam, malam minggu sampai tanggal 12 malam saya dulu sama kepala sekolah. Minta surat penjelasan dari sini. Iya, sangat-sangat dirugikan Bang. Satu, rugi waktu. Yang kedua, kita penjelasan sekarang belum ada. Joper-oper, yang mau kita jumpain orangnya juga belum ada. Bisa lulus, anak ini kok gak bisa lulus? Gak paham, ini gak lulus yang dikasih. Maaf, bukan tidak menghargai kami. Itu kita jangankan hanya nama apa. Yang jelasnya kalau kami juga pulang seminggu aja, gak ada lagi kalau Pak Kabahnya Bang Sekretar pun sudah ada keputusan kalau boleh dipertemukan dengan gadis. Itu aja. Gak usah, abang catat semua lengkap sama nomor kita. Gak usah, Pak.